Nah, ini guys, ini proses untuk grafir dari Precon Air 12 ya. Nah, ini sudah digrafir. Ini proses baru. Nah, seperti ini ya. Ini proses CNC teman-teman ya semuanya. Keren sekali. Ini popor lipat ya, popor lipat ini. Nanti ada grafir namanya, nanti kita kasih di set livernya ya. Nah, ini pun variasi yang AR12 ini ya. Ini kita buatkan yang AR38, jadi ini pakai tabung dural. Ini yang warna gold ya, iya mau. Oren apa gold? Kuning. Nah, ini ya. Ini percobaan kita hanya buat 10 ya teman-teman ya, mano depan ini. Terus untuk paket-paketnya nanti kita seperti yang biasanya lah, untuk paketnya ada teleskop, ada apa, dan untuk terus itu apa, korek sipu juga kita kasihkan ya. Ini banyak permintaan yang sipu ternyata teman-teman ya, untuk bonusnya nanti kita grafir bersama. Ini maksimal pressure 2700 mano main amannya. Oke. Okay. Sudah koreknya dulu, Le. Koreknya dulu. Oh iya, itu enggak apa. Itu. Nah. Tinggal baliknya. Oke, okay, ini kita jeda dulu sampai nanti proses apa itu koreknya ya. Ini setiap senapan sudah kita kasih warningnya di sini, teman-teman, supaya bisa diikuti untuk panduannya ya. Keren sekali. Untuk warna nanti kita tulis di deskripsinya ya teman-teman, nanti tinggal pilih warna apa. Terus nanti tanyakan dulu sama admin untuk stok warnanya, jangan langsung transfer terus pilih warna ya, tanyakan dulu tinggal warna apa gitu. Oke, kita jeda dulu, nanti kita langsung ke proses koreknya. Oke, ini grafir korek sipo yang untuk bonus ini ya. Nah, ini ya. Jadi bisa serasi, bisa matching dengan senapannya AR38. Ini bahannya agak tebal teman-teman, beda sama ini ya. Ini tipis, jadi sekali tembak langsung bisa, tapi ini enggak. Ini harus dua kali tembak laser ini baru bisa nih. Nah, ini ya. Nah, ini untuk boxnya ya. Nah, boxnya seperti ini ya, box koreknya cocok sekali untuk menemani ini, satu kali ditembak lagi. Satu kali, bahannya tebal karena ini stainless ya. Cocok sekali nanti disandingkan dengan ini, keren sekali teman-teman ya. Ini kita bikin 10 aja teman-teman, jadi kita tidak banyak-banyak produknya, kita rilis 10, nanti beberapa minggu kita bikin lagi karena harus berbagi dengan produk-produk lainnya teman-teman ya. Yang penting SE selalu menggunakan inovasi-inovasi barunya ya untuk senapan, jadi variasinya tambah banyak nanti. Nah, ini ya. Oke. Ya, cocok sekali guys. Menjadi milik Anda gratis ya kalau beli ya 100.000, 150.000-an lebih ini. Nanti tinggal ngisi apa? Gas sipo ya. Teman-teman bensol ya, tinggal ini dilepas nanti ditaruh di bawah nah ini. Ini langsung bisa. Ini sudah pematiknya sudah bisa. Oke, sip.
Nah ini teman-teman ya, ini sudah kita grafir, tadi sudah selesai semuanya dari Precon AR38 ya. Ini varian terbaru dari Precon AR12. Ini banyak yang WA saya ataupun tanya-tanya komen di grup, "Le, itu bisa enggak dibuatkan yang versi agak murah dari AR12, soalnya kami suka dengan modelnya itu." Oke ya, kita berdasarkan request dari dulur-dulur semuanya, ini kita mencoba ya, mencoba untuk bikin senapan model seperti AR12 tanpa mengurangi tampilan atau kesan garang dan mewahnya ini teman-teman ya. Dan kita berpikir selama 2 minggu lah, sehingga hari ini sudah keluar ini produk yang di requestkan buat dulu-dulu semuanya. Tapi ini kita hanya bikin 10 saja teman-teman ya, 10 unit aja ini percobaan, karena keterbatasan waktu, karena mesin-mesin CNC kami juga banyak ngerjakan produk-produk lainnya. Jadi kita berbagi sama produk saja ya, supaya tidak terjadi kekosongan. Dan ini inovasi-inovasi baru ini akhirnya jadi muncul karena kita membuat sedikit dulu ya teman-teman ya, jadi bisalah untuk diatur untuk bagian mesin untuk produksinya ini. Jadi untuk produk massal jelas nggak bisa teman-teman ya, jadi ini 10 aja kita bikin, dan ini adalah bentuk atau penampilan dari AR38 ya. Ini variasi harga merayatnya dari AR12 ya, yang mana AR12 harganya kalau tidak salah 4 juta ya, tapi kalau ini kita kasih harga 3.250 saja teman-teman ya. Ini untuk unitnya saja, tapi ini sudah bonus ini ya, korek sipu ini sudah ada marking itu yang tadi kita laser ya, AR38 ini tampilan sisi kanan dan sisi kirinya baliknya adalah seperti ini ya. Nah ini, dan ini nanti sudah termasuk grafir nama ya, untuk harga 3.250 ini ya, jadi grafir nama sama korek sipu ini cocok sekali ya, sesuai dengan namanya ini sudah wes keren sekali. Ini mano depan ya, ini sudah kita tulis juga warningnya sudah kita tulis, dan untuk warnanya nanti dicek di deskripsi saja, nanti kita tulis untuk nama warna-warnanya ya. Ada 10, nggak tahu nanti sebelum, seperti yang saya katakan lagi, sebelum order nanti teman-teman tanya ke admin saja, stok-stok barangnya warnanya tinggal apa aja ya, coba tidak terjadi teman-teman misalkan pesen ini terus warna ini terus nggak tahu ngecek dulu, takutnya pas habis itu nanti juga kita tidak ingin mengecewakan dulu-dulu semua yang sudah order ya, jadi tanyakan dulu nanti untuk stok warnanya. Terus untuk paket yang menyertainya apa aja, Lek? Seperti biasanya ini ada tele discovery, ini 3-9x40 AC, terus ada tas kamu rangsel, ada peredam original dari Gunshop SE, ini juga OD38, jadi serasi sama ini juga, ada tempat peluru, magasin CNC, tali jerat kulit, dan ini ya korek tadi, dan gratis grafir nama juga. Nah, benar. Terus ini popor lipat ya. Ini sudah saya lipatnya sudah saya fungsikan seperti ini kira-kira. Keren sekali ya. Dan nanti kalau untuk pasang teleskop ini bisa dilepas juga bisa, dipasang juga bisa. Nanti tinggal sesuai selera dari dulu-dulu semuanya. Ya, popor lipatnya fungsinya seperti biasanya, ini ada tombolnya ya, ini tinggal tombol ini sudah berfungsi ya untuk popor lipatnya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sudah bisa ya. Oke teman-teman ya, untuk laras ini panjangnya ini kurang lebih 50 ya, 50 panjangnya. Ini jangan khawatir kalau soal laras, tetap kita garansi, kita uji, karena laras adalah penting, dan ini adalah laras dari kami sudah teruji untuk akurasinya, dan nanti juga
setiap mau kirim juga akan diuji, dan kami tidak bisa teman-teman ya untuk memvideokan satu persatu, karena lihat teman-teman ya, ini juga semuanya akan kirim-kirim semuanya. Jadi waktu kami kalau dibuat apa setiap video, setiap senapan harus dibikin videonya, ini kami tidak bisa ngatasi teman-teman, nanti pasti kerjaan lain yang tidak akan kekejar. Tapi percayalah tetap akan diuji, karena itu sudah standar dari kami untuk setiap barang yang akan dikirim. Dan itu pun juga sudah kami kasih garansi kalau barang dikirim. Kenapa? Kalau apa sudah diuji akurasi tapi kok masih digaransi? Karena kita memberi garansi pada perlakuan dari ekspedisi, kita tidak tahu ya, seperti yang saya ceritakan yang berulang-ulang kali, ekspedisi pada transit biasanya dibanting, ditindih, dilempar dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi konstruksi senapan yang sudah kita setting secara presisi. Dan laras juga sering kebentur dan sebagainya. Itu untuk itu sebabnya kita kasih garansi teman-teman ya. Begitu datang langsung diuji. Nah, itu garansi kami berikan teman-teman ya. Jadi kalau begitu datang diuji terus ada kendala misalkan apa itu larasnya ngacak atau dan sebagainya, langsung kita ganti baru untuk larasnya teman-teman, asalkan begitu datang langsung diuji ya teman-teman ya. Ini jangan langsung satu bulan nanti baru itu terus bilang ngacak enggak akurat, nah seperti itu. Oke ya teman-teman ya, cukup sampai di sini untuk informasi dari produk baru kami, dan kami akan selalu terus berkembang untuk mengembangkan produk-produk baru kami, dan tentunya dengan produk-produk yang harga merayat, harga yang terjangkau, dengan produk yang kualitas CNC dan teruji, dan juga model-model yang akan semakin baru dan baru lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tetap salam mistika, salam selalu di hati, selalu dinanti, dan selalu berbagi, dan salam gaspol selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.